Baik, kita lihat hadis ini. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Ismail telah mengajarkan kepada kami Ismail. Dia berkata telah mengajarkan kepadaku Malik dari Ibn Shihab, dari Abi Abdullah Al-Aghar, dari Abi Hurairah bahwa radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa taala fi kulli lailatin ila sama'id dunya." Ini pembahasan tentang asma wa sifat. Disebutkan bahwa Rabbuna, Rabb kita, Allah tabaraka wa ta'ala, turun setiap malam ke langit dunia. Gimana aja? Ya, kita beriman. Dan ini aqidah ahli sunnah wal jamaah. Ana akan bacakan bahwasanya yang menetapkan Allah turun sesuai dengan keagungan dan keluhurannya tanpa menyerupai turunnya makhluk. Kenapa? Karena kita enggak tahu Allah Azza wa Jalla kecuali yang Allah beritakan kepada kita. Allah turun, ya Allah turun. Gimana masa Allah turun? Yang bilang turun siapa? Nabi Muhammad SAW. Apa ada yang salah dari sabda Nabi alaihi salatu wasallam? Enggak ada. Manusia di muka bumi ini yang paling ngerti dengan Allah Azza wa Jalla adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi wa ma yantiqu anil hawa. Beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya. Yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Dan ingat, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang menyerupai Allah. Wa huwa sami'ul basir, dan Allah itu maha mendengar. Gimana mendengarnya Allah? Allah yang tahu, jemaah. Tapi Allah mendengar loh. Karena ada kelompok-kelompok yang menafikan sifat-sifat Allah azza wa jalla atau menakwilkannya. Ahibati fillah, pendapat ini adalah jumhurus salaf yang mengatakan itu, sebagaimana al-imam al-Baihaqi menukil dari al-imam al-Arba'ah, al-imam Syafi'i atau al-imam Abu Hanifah, al-imam Malik, al-imam Syafi'i, al-imam Ahmad, dan ini pendapat Sufyan al-Thawri, Sufyan bin Uyainah, Hammad bin Zaid, Hammad bin Salama, wal-Auza'i, sebagaimana diisyaratkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Dan ini cara yang paling selamat ketika menetapkan sifat Allah. Nabi mengatakan Allah turun, ya kita katakan Allah turun. Tidak dikatakan bagaimana, lah. Kita tetap itu sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Ada cerita di sini disebutkan Al-Imam Baihaqi dalam kitabnya Al-Umdah, dalam kitab Umdah disebutkan Al-Baihaqi menyebutkan dalam kitabnya Al-Asma' wa-Sifat dari Musa ibn Dawud, qala li'Abbad ibn Awam, qadima alaina syarik ibn Abdullah mundu nahwin min 50 sana, pernah datang kepada kami syarik bin Abdullah sejak 50 tahun lalu. Qala faqultu ya Abu Abdullah, aku berkata kepada wahai Abu Abdullah, inna indana qauman minal mu'tazilah, di tempat kita ini ada satu kelompok dari kalangan mu'tazilah, yungkiruna hadhil ahadith, mereka mengingkari hadis-hadis ini yang berkaitan dengan sifat Allah azza wa jalla. Qala fahaddathani nahwa ashrati ahadith fi hadhih, lalu dia memberikan kepada aku kira-kira 10 hadis yang berkaitan dengan sifat Allah Azza wa Jalla. Wa qala amma nahnu faqad akhadna dinana hadha anit tabi'in an ashabin nabi sallam. Kita ni ngambil agama ini dari siapa? Kita ambil agama ini dari para pengikut para sahabat yang mereka mengambil agamanya dari Nabi alaihi salatu wasallam. Fahum amman akhadu, mereka itu ngambil agamanya dari siapa?
tanyakan, dari siapa mereka ambil keyakinan itu? Karena memang mereka mengambil keyakinannya dari pikiran mereka, dari akal mereka. Karena mereka mengatakan kalau Allah mendengar, seperti makhluk, makhluk mendengar juga. Berarti Allah mendengar butuh ini, butuh itu, macam-macam. Na'udzubillah min dzalik. Ketika dikatakan Allah turun, gimana Allah kalau naik turun? Subhanallah. Maka dia menekankan bahwa kita mengambil agama ini dari para tabi'in dan dari para sahabat Nabi dan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Pernah terjadi dialog antara Ishaq bin Rahuya dengan Ibrahim bin Saleh Al-Mu'tazili. Dia dari kalangan Mu'tazilah. Dan antara dia dan Mansur bin Talha itu terjadi perdebatan dengan masalah ini. Qala Ishaq bin Rahuya, Ishaq bin Rahuya menceritakan kejadian perdebatan itu. Jama'ani wa hadzal mubtadi'. Pernah aku dikumpulkan bersama tokoh bid'ah ini, yakni Ibrahim bin Saleh, di majlisnya Gubernur Abdullah bin Tahir. Fasa'alani al-amir. Amir baru itu tanya sama aku, an akhbari nuzul, tentang hadis-hadis turunnya Allah Azza wa Jalla. Fasarattuha, maka aku sebutkan hadis-hadisnya. Ishaq bin Ruhawiyah meriwayatkan hadis-hadisnya, menyampaikan kepada gubernur. Faqala Ibrahim, Ibrahim dari kalangan Mu'tazilah mengatakan, kafartu bi rabbin yanzilu min sama'in ila sama. Aku kafir kepada Tuhan yang turun dari langit ke langit. Kata dia di depan gubernur. Apa kata Ishaq bin Rahuya? Amantu bi rabbin yaf'alu ma yasha. Aku beriman dengan Tuhan yang berbuat apa saja yang dia kehendaki. Allah berbuat yaf'alu ma yasha. Allah itu berbuat apa yang dia kehendaki. Kenapa kemudian engkau mengingkari apa yang Allah sampaikan lewat lisannya Nabi alaihi salatu wasalam? Kemudian cerita juga Al-Fudail bin Iyad. Al-Fudail bin Iyad pernah mengatakan, kalau ada orang jaham yang mengatakan ana akfur bi rabbin yanzil wa yas'at, aku kafir kepada Tuhan yang naik turun, maka jawab dia, amantu bi rabbin if'alu ma yasha. Aku beriman dengan Tuhan yang berbuat apa yang dia kehendaki. Dan Allah itu ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Tugas kita beriman. Jangan ada bertanya, bagaimana enggak ada? Para sahabat ketika Nabi mengatakan hal ini, mereka orang-orang Arab yang faham bahasa Arab, tidak ada di antara mereka yang kemudian berpikir, loh gimana? Tidak ada sama sekali. Maka tugas kita ketika ada ayat-ayat, hadis-hadis tentang sifat Allah, ya kita beriman seperti yang disebutkan di sana tanpa menafikan atau menakwilkannya. Barakallahu fikum.